Di awal film diperlihatkan seorang pria yang pulang ke rumahnya dengan pengawalan super ketat. Sesampainya di rumah, pria itu langsung membersihkan dirinya dengan berenang untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mencekiknya hingga dia tewas. Untuk menghindari kecurigaan para pengawal, pria itu memegang tangan mayat tadi seolah sedang berenang. Setelah itu, dia langsung mengganti pakaiannya dan menyamar sebagai seorang pelayan. Orang-orang di sana baru menyadari kalau bosnya telah meninggal. Sementara si pembunuh telah berhasil kabur menggunakan perahu boat. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pria itu membuka dinding rahasia di rumahnya. Di situ terlihat banyak berkas penting dan sebuah foto pria yang dibunuh tadi. Pria itu sendiri seorang pembunuh bayaran yang bernama Arthur Bishop. Pada esok harinya, Bishop membuka laptop untuk mencari tahu siapa target selanjutnya. Di sana dia terkejut saat melihat target selanjutnya adalah Harry yang merupakan sahabatnya sendiri. Karena curiga, dia pun menelpon perusahaannya dan meminta bertemu dengan petinggi perusahaan tersebut. Pada siang harinya, dia bertemu dengan salah satu petinggi bernama Mr. Dean. Di sana Dean mengatakan kalau Harry telah menjual data perusahaan kepada kompetitor. Dia memperlihatkan bukti transferan sejumlah uang yang sangat besar kepada rekening Harry. Di sana Dean meminta Bishop untuk membunuhnya, dan Bishop bisa membunuhnya tanpa rasa sakit. Jika menolak, Dean dan orangnya yang akan membunuhnya dengan caranya sendiri. Akhirnya Bishop pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. Pada malam harinya, Bishop menelpon Harry untuk menemuinya di parkiran mobil. Service elevators have to work on a separate power source. On my way. Di sana Bishop mengatakan jika dia ditugaskan untuk membunuhnya. Harry pun tidak keberatan. Baginya lebih baik mati di tangan sahabatnya sendiri daripada dibunuh orang lain. Carjacking. Setelah kejadian itu, Bishop merasa sangat bersalah. Saat di pemakaman Harry, Bishop bertemu dengan putra Harry yang bernama Stephen. Di sana, Stephen meminta diantar ke rumah mendiang ayahnya. Pada esok harinya, Bishop bertemu kembali dengan Stephen. Katakan kalau Bishop berhutang kepada ayahnya. Karena ayahnya lah yang membuat Bishop bisa menjadi seperti saat ini. Bishop pun akhirnya menerima permintaan Stephen. Sebelum melakukan tugasnya, Stephen diajari kekuatan fisik, cara menembak, dan berbagai cara teori pembunuhan. Setelah dirasa siap, Bishop memberikan misi pertama kepada Stephen. Dia diminta membunuh pembunuh bayaran dari kelompok lain. Bishop meminta Stephen untuk mencampur racun pada minumannya dan jangan mau saat diajak pergi kemanapun. Namun Stephen mengabaikan pesan Bishop dan malah pergi ikut dengan pria tersebut. Ternyata pria itu adalah seorang hombreng.
Saat Stephen mencoba mencegiknya, pria besar itu malah membanting Stephen. Pada akhirnya, Stephen berhasil membunuhnya namun sangat berantakan. Pada esok harinya, mereka berdua melihat target selanjutnya yang harus mereka eksekusi. Kali ini target selanjutnya adalah seorang pria gendut. Kemudian mereka berdua pun melakukan aksinya. Keadaan menjadi kacau saat para anak buah masuk ke ruangan itu. Setelah selesai, mereka menuruni gedung dengan seutas tali. Kemudian mereka berdua pun berpencar. Saat di stasiun, Bishop terkejut melihat Sebastian, rekannya yang dikabarkan tewas pada sebuah misi. Kemudian Bishop mengikutinya sampai di dalam bus. Di sana Bishop bertanya kenapa Sebastian masih hidup. Kemudian Sebastian mengatakan kalau itu semua adalah perintah Dean yang memanipulasi kematiannya untuk menjebak Harry. Bishop yang marah pun langsung menghajar Sebastian. Scene berganti kepada Stephen yang sedang ditodong oleh Dean. Saat menghubungi Bishop, di situ Bishop mengatakan kalau ada sebuah pistol yang bisa Steve gunakan untuk menghabisi mereka. Saat Bishop sampai di rumahnya, dia mulai mencari informasi tentang Dean. Dan dia menyuruh Stephen untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Di sana dia menemukan pistol ayahnya dan mulai berpikir kalau Bishoplah yang telah membunuh ayahnya. Kemudian terlihat Bishop yang sedang menelpon Mr. Dean. Di sana Bishop mengatakan kalau dia ada di gedung yang sama dengan Dean. Dean yang panik meminta para penjaganya untuk mengawalnya keluar gedung. Saat Dean keluar dengan mobilnya, ternyata Bishop sudah menunggunya. Setelah adu tembak, Bishop menaiki truk sampah. Sementara Steve merampas sebuah bus dan menabrakkannya dengan mobil pengawal Dean. Saat Dean hendak kabur, mobilnya ditabrak oleh truk yang dikendarai oleh Bishop hingga terguling. Di sana, Stephen dan Bishop menembakinya secara brutal. Setelah kejadian itu, saat sedang di jalan, Bishop melihat pistol Harry ada di saku Stephen. Mereka berdua berniat untuk pulang. Di tengah jalan, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Di situ Stephen mengisinya hingga dengan sengaja membuat bensinnya keluar. Kemudian Stephen berjalan menjauh dan menembakkan tumpahan bensin tadi hingga meledak. Setelah itu terlihat Steve yang sudah berada di rumah Bishop. Dia memutar musik lalu pergi ke garasi untuk mengendarai mobil Bishop yang ada di sana. Saat sedang berjalan, dia menemukan sebuah surat dari Bishop yang berbunyi, "Jika kamu menemukan surat ini, maka kamu akan mati." Ternyata Bishop selamat dari ledakan tadi. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.